D11-nya. Yang mengelola atau yang saya ganti atau dulu? Yang dia ya. Gantinya yang bawa. Oh. Kalau setiap hari Selasa ini kalau nggak saya naik sepeda, saya naik sepeda motor, saya naik ojek. Kalau sudah naik ojek pasti naik D11 pastinya. Disitulah yang membuat teman-teman ya sekali-sekali Pak nyobain gimana nasibnya kalau kita naik nyopir angkot seperti ini. Ya, pesannya gimana nih pada jalan kan jangan terlalu emosi. Kita jangan terlalu emosi. Ya, masalahnya okay. Kita kan yang di bawah kadang motor gini-gini semrawut, kita harus legowo istilahnya orang. Jadi sopir itu perlu legowo. Ya. Tidak boleh emosi. Ya, berarti dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Niat saya untuk menjadi sopir tembak satu jalur. Ya, ya. pulang pergi sampai mendampingi ya. Nanti ya. Bis. Ini ada ininya enggak? Sopir tembak. Tapi kembali lagi sesuai dengan legalitas, sopir tembak itu diperkenankan selama sopir itu pertama memiliki SIM sesuai dengan permintaannya. Untuk ini adalah A umum. Yang kedua menggunakan seragam. Yang ketiga kendaraannya harus legal mulai dari like untuk berjalan maupun administrasinya. Masih kurang dua, jadi bisa ngambil dua ya. Langsung dapat dua nih, Mbak. Pengalaman tadi ada 2-3 orang yang akhirnya gagal nggak jadi sewa saya. Turun mana Bu? Sudah naik setelah beberapa kali ketahuan ada saya malah jadi dia malu gitu malahan gitu. Bu. Akhirnya enggak enak saya malu kan. Terus akhirnya turun waktu pas ada lampu merah. Jadi saya kehilangan sewa satu gitu. Kesan-kesannya saya mendapatkan pelajaran sekaligus juga pengalaman dan juga beberapa informasi, keluhan dan saran dari baik organda maupun sopir pengendara di trayek D11 ini.
kita lagi di razia nih. Selamat siang. Bisa saya lihat surat-suratnya? Oke. Tadi juga terima kasih Dishub juga secara periodik melakukan upaya-upaya pengecekan, penertiban dan lain sebagainya dari kelengkapan dari kendaraannya termasuk juga SIM-nya. Saya terima kasih tadi juga dicek SIM saya. Kami menghimbau kepada penumpang juga menjadi penumpang yang cerdas, penumpang yang waspada untuk tidak senantiasa naik angkot di kota Depok itu yang tidak pakai seragam. Jadi ketahui semua supir angkot di kota Depok wajib pakai seragam. Kemudian yang berikutnya lagi, kita harus siap-siap melakukan pengintegrasian dengan sistem transportasi Jabodetabek ya, agar betul-betul eksistensi dari sarana transportasi kita akan saling melengkapi antara kebutuhan kegiatan ekonomi yang ada, sosial kemasyarakatan yang ada di Depok maupun kegiatan sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang ada di Jabodetabek. Ya, dua rate itu. Nah, ini saya serahkan setorannya, ini saya serahkan kan sebagai sopir. Iya, sopir apa namanya? Sopir tembak. Jadi ini. Ya, makasih. Makasih Pak, sama-sama. Wes, makasih semua. Assalamualaikum. Yang paling dirasakan tadi waktu pertama saya dapat penumpang cuma dua. Jadi itu kelihatannya bakal jadi rugi begitu kan kalau seperti itu. Nah, tapi waktu pulang balik dari Pasar Pal kayaknya kebanjiran penumpang tadi juga malah.